يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد بإذن الله تعالى Para jemaah sekalian kita lanjutkan kajian kitab Tauhid Masalah menyembelih tumbal Sebenarnya istilah Menyembelih tumbal ini tidak serta-merta selaras dengan Maksud dari bab 10 Karena bab 10 ini menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah itu tidak mesti Tidak mesti dalam bentuk penumbalan Kadang-kadang dalam bentuk penghormatan saja, ya. Tapi, baiklah kita di sini tumbal, artinya pengorbanan. Nah, anggaplah tumbal ini maknanya pengorbanan, menyebelih korban yang bukan karena Allah Azza wa Jalla Sebagaimana telah Anda tuturkan pada dua pekan lampau, masalah ini terbagi menjadi beberapa macam dan gambaran. Kalau menyembelih binatang dengan niatan untuk memuliakan tamu semata, ikram doif, maka ini termasuk hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tetapi tujuannya memuliakan tamu itu persyaratannya, dan juga yang kedua, syarat yang kedua tidak disembelih di hadapan tamu tersebut dengan maksud pengagungan. Karena menyem, kalau, kalau menyembelih di depan tamu dengan maksud pengagungan, maka ini masuk ke dalam syirik, bahkan bisa menjadi syirik besar karena ini sama dengan menyembelih, bukan karena Allah melainkan karena orang itu. Sebagaimana seseorang menyembelih atau rakyat menyembelih sesuatu di hadapan raja, maka ini juga termasuk kekufuran atau kesyirikan besar. Kita telah membahas dua ayat pertama. Kali ini kita bahas hadisnya hadis pertama dan kedua. Hadis yang pertama hadis sahih riwayat Muslim, hadis yang kedua hadis yang dhaif riwayat Imam Ahmad. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan hadis yang kedua ini dhaifnya dhaif jiddan, sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil dan hujah, apalagi masalah akidah tetapi secara makna Secara makna, uh, bisa dikatakan sahih. Secara makna saja, bukan secara hadis. Baik, kita mulai dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah saw telah menuturkan kepada saya empat kalimat. Empat kalimat ini semuanya kalimat-kalimat laknat celaan. Yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Yaitu penyembelihan yang bersifat syirik Menyembelih untuk yang gaib selain Allah Menyembelih untuk penunggu tempat keramat tertentu Ini syirik besar Dan dapat laknat la Menyembelih di kuburan untuk wali yang telah dikubur ini juga merupakan syirik besar. Menyembelih untuk nanti disajikan larung laut ini juga merupakan syirik besar. Ya, menyembelih untuk nyiror kidul, nyiblorong dan semisalnya ini juga termasuk syirik besar. Maka Allah taala melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Dan di sini li ghairillah menyembeli binatang, enggak ada kata binatang bahasa Arabnya di dalam hadis ini. La'anallahu semoga Allah melaknat man orang yang zabaha menyembeli li ghairillah untuk selain Allah. Objek yang disembelih tidak disebutkan versi bahasa Arabnya. Pasti binatang betul, tetapi binatang apa tidak ditentukan, tidak dikhususkan. Sehingga bisa dimaknai lebih umum yaitu mematikan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Ya, mematikan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Walaupun yang di disem yang disembelih atau yang dibunuh, yang dimatikan itu adalah binatang kecil. Tapi maksudnya dia membunuh itu adalah untuk yang gaib selain Allah. Walaupun dia menyajikan misalnya yaitu memasak udang memasak udang dan kumpulan udang dia masak untuk menyajikannya kepada penunggu gua tertentu maka ini termasuk termasuk menyembelih kepada selain Allah untuk selain Allah maka ini termasuk uh, apa namanya penyembahan kepada selain Allah maka ter mendapatkan laknat dan juga bisa terjerumus ke dalam syirik besar yang kedua la'anallahu man la'ana walidayh Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Bagaimana melaknat kedua orang tuanya Laknat itu ada dua macam Yang pertama mendoa, yang, yang pertama makna laknat Melaknat, melaknat ya. Yang pertama adalah mengutuk Terkutuk kau Maka ini termasuk melaknat Ya Semoga Allah mengutuknya Nah ini termasuk melaknat Yang kedua Melaknat Yang kedua yaitu mendoakan keburukan pada kedua orang tuanya. Ini termasuk laknat. Jadi ini. laknat ada dua makna. Makna pertama yaitu eh, mengutuk ya, doa bi di rahmah yaitu mendoakan supaya terusir rahmat. Itu makna pertama mengutuk ya. Menyumpahi gitu. Yang kedua, mendoakan keburukan Kedua-duanya termasuk dosa besar untuk melaknat kedua orang tua Baik dengan kata mengutuk atau mengatakan Tuh ayah saya tuh terkutuk dia nah, itu termasuk melaknat dosa besar ya. Kemudian yang kedua yaitu mendoakan keburukan pada orang tuanya Ini juga termasuk melaknat dari segi mendoakan keburukan dan ini dosa besar uh, Apakah ini berlaku hanya untuk orang tua yang muslim Atau juga berlaku pada orang tua yang kafir Yang zahir adalah berlaku untuk semua orang tua Karena tidak ada contoh Dari para nabi dan tidak ada contoh Dari para salaf Mereka melaknat kedua orang tua yang kafir Melainkan didoakan kebaikan dan hidayah Bukan dilaknat Sekafir apapun dia Lihat Abu Hurairah anhu memiliki ibu yang menghina Rasulullah SAW mencelaikan Rasulullah SAW sampai nggak tahan itu Abu Hurairah dan kemudian berlari setelah mendengar celaan ibunya kepada Nabi SAW berlari kepada Nabi SAW Abu Hurairah dan melaporkan ya Rasulullah saya sudah tidak tahan dengan lisan ibu saya tolong doakan beliau hidayah maka Rasulullah SAW kemudian mendoakan hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Maka setelah Abu Hurairah pulang, ketika pulang mendapati ibunya seperti sedang di kamar mandi dan terdengar suara gayungan air, suara air gitu seperti mandi. Keluarlah ibunya dan ternyata tiba-tiba ibunya mendeklarasikan dirinya, ketahuilah anakku bahwa saya aku telah masuk Islam. Hidayah dari Allah Azzawajal. Padahal ibunya itu menghina Rasulullah SAW. Ya, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu Azar itu betapa menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu gembong kekufuran di masaknya. Namun dengan begitu Nabi Ibrahim mendakwahinya dan berharap tentu agar orang tuanya masuk ah, orang tuanya masuk Islam, masuk agama Allah. Tetapi ternyata Allah Taala mentakdirkan yang lain. Jadi kedua orang tua seburuk apapun kelakuan beliau-beliau maka haram atas seorang anak untuk mendoakan keburukan atasnya. Ya. Begitu pula misal orang tua yang menyusahkan karena usia rentaknya dan penyakit tuanya, maka nggak boleh seorang anak untuk mendoakan cepat-cepat kematian, tidak. Melainkan diurus, dirawat, disabari Ya, diurus, dirawat, disabari. Mungkin kalau misalnya memang ternyata orang tua ini sudah sangat sakit dan sudah payah sakitnya, kita mau merawatnya tapi kita tidak tega melihat dia kesakitan yang sangat mungkin kita bisa mengatakan ya ya Allah, jika memang kematian terbaik buat orang tua saya ini maka wafatkanlah ya Allah. Jika kehidupan lebih buat dia maka hidupkanlah terus ya Allah itu doanya bukan ya Allah matikan dia sekarang nggak nggak begitu doanya ya. ya kita perlu tahu bahwasannya serewel apapun orang tua kita di usia senja mereka justru kita itu justru ketika masih bayi itu lebih rewel daripada itu lebih menyulitkan dan lebih minta dimaklumi dan lebih jahil karena nggak tahu apa apa jadi wajib atas seorang anak untuk bersabar dan bertasabur <coughs> bersabar dan bertasabur. bersabar itu yaitu sabar Tasabur yaitu memaksa diri, memforcing diri untuk betul-betul bersabar. Anggaplah yang pasien itu adalah diri kita, bukan orang tua kita. Makanya pasien disebut pasien kenapa? Karena di bahasa Arab, Inggris, patient, 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 pasien. Yaitu mereka orang-orang yang sabar. Pasien itu harus sabar. Ya, ibaratnya kita lah yang sedang sakit, kita lah yang harus sabar kepada terhadap orang tua kita, baik dari segi nafkah atau dari segi treatment, atau dari segi pemeliharaan terhadap mereka, dan penjagaan perasaan mereka, dan seterusnya, maka orang tua belum tentu benar. Tetapi ketika kita dapatkan orang tua, kita salah sikap, kata, kalimat, tingkah, dan seterusnya, walaupun mereka salah, misal yang Allah nilai itu. Bukan saat ini, bukan kita. Ini benar, mereka salah, tapi yang Allah nilai adalah seberapa sabarnya anak ini dalam menghadapi kesalahan dan kesulitan orang tuanya. Maka, orang yang keceplosan atau dia kepancing emosinya untuk melaknat kedua orang tua yang mendoakan keburukan orang tuanya, maka dia juga akan dapat laknat. Dia juga akan dapat laknat belum lagi nanti kalau misalnya kita perlakukan orang tua seperti ini maka ada posibilitas anak kita kelak akan memperlakukan kita dengan yang semisal. Maka kadang kita bisa menatap masa depan dengan kelakuan kita sekarang. Kalau kelakuan kita baik, akhlak kita baik pada orang tua, nafkah kita baik kepada mereka, maka tataplah masa depan yakinlah bahwasanya Allah tidak akan mengkhianati amalan kita kalau kita ikhlas pasti akan Allah balas dengan yang semisal atau yang lebih baik insya Allah maka begitu dan takutlah ya, para rekan sekalian kalau misalnya di antara kita ada yang tidak berbakti pada orang tua yang masih hidup di dunia ini tidak mau berbakti tidak sabaran dengan mereka maka ada kabar gembira buat dia Bahwasanya kelak anaknya pun akan melakukan yang semisal atau bahkan lebih buruk lagi. Maka kita kita beristi'anah, kita minta tolong pada Allah azza dengan doa, dengan salat, dengan ikhtiar dan dengan kesabaran. Ya supaya masa depan kita itu baik. Taib. Kemudian kata Nabi SAW Allah Ta'ala melaknat orang yang melindungi awa itu memberi tempat perlindungan tempat yang nyaman kepada muhdith muhdith di sini ada beberapa makna yang ditafsirkan oleh sebagian ulama makna pertama muhdith yaitu mujrim orang yang melakukan kejahatan Jerimah orang yang melakukan kejahatan terus dia lindungi dan maksud melindunginya di sini bukan melindungi dengan hak tapi melindungi karena kejahatannya maka ini termasuk di dilaknat Seperti apa case-nya Melindungi maling Karena kita mengharapkan Serpihan persenan dari dia Maka ini masuk dalam laknat Karena dia melakukan kejahatan Kita lindungi karena keduniaannya Maka ini kena laknat Adapun kalau misalnya ada orang mungkin maling dompet, jambret, right, kemudian dia dikeprukin semua orang dan hampir terbunuh, terus kita lindungi, maka ini justru kewajiban Ini justru kewajiban Kalau kita bisa lindungi ini justru kewajiban Dan stop kezaliman itu Karena antara maling dom, antara nyolong dompet dengan penumpahan darah itu tidak sama, tidak bisa dilakukan, tidak tidak bisa disamakan hukumannya. Tidak apa ya, tidak apple to apple, tidak setara gitu loh jemaah. Ya, mungkin potong tangan, tapi yang melakukan dan mengoperasikan hukum had potong tangan itu hanya penguasa. Kalau penguasa tidak melakukannya, maka masyarakat manapun, haram untuk melakukan apapun jenis penumpahan darah. Ya, misal dilempar batu, dirajam, kemudian atau ditendang, dipukul oleh massa, maka ini sebenarnya nggak boleh. Walaupun ia secara uruf dan secara ganjaran itu rasain aja, karena dia telah berbuat zalim. Iya oke, okay. tetapi kan kita lihat dari segi syari kalau udah ngaji loh. Kalau belum ngaji mungkin kita masih rimba hukumnya, tetapi kalau udah ngaji jangan. Ya, maka orang yang, misalnya ada yang melindungi dia bukan karena pengen dapat harta rampasannya bukan, tetapi karena apa? Karena 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 dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk tidak dihukum seperti itu. Maka kita lindungi dan kita serahkan kepada yang berwajib misalnya maka ini tidak masuk dalam hadis ini karena dia bukan berarti melindungi penjahat tapi dia melindungi hak dari orang yang memang memang dia ada jahatnya tetapi dia ada hak yang kita lindungi itu begitu kemudian juga masuk ke dalamnya misal merekomendasikan penjahat ya merekomendasikan penjahat dan membela nya membela entah karena dia keluarga kita, entah karena apa dan seterusnya, maka ini masuk dalam melindungi pelaku penjahatan. Ini termasuk orang yang dapat laknat. Dan ini mungkin ya sebagian pekerjaan pengacara. Ya. Makanya kalau pengacara tidak memfilter objek atau kliennya dan tidak memfilter kasus yang dia pegang langsung diterima begitu saja mau salah ke mau benar masuk dalam hadis ini berpotensi banget, masuk sangat masuk karena betapa banyaknya pengacara yang mereka uh, membela walaupun mereka tahu yang dia mereka bela itu betul-betul salah dan betapa banyaknya itu uangnya haram uangnya haram dan dia menafkahi anak dan istri dengan uang haram dari uang membela penjahat membela kejahatan dengan retorika dan juga kepintaran yang dia miliki maka ini haram uangnya laknat atasnya nauzubillah min itu yang pertama tafsiran pertama dari muhdith yaitu penjahat pelaku kejahatan tafsiran kedua dari muhdith yaitu pelaku bid'ah yaitu pelaku bid'ah apa maksud pelaku bid'ah orang yang memprakarsai atau yang memproklamirkan kebidahan dengan terang-terangan dan sengaja atau dengan kebanggaan ini termasuk muhdith yaitu ahlul bidah ya ya maka melindungi mereka berarti sama dengan melindungi tersebarnya bidah membiarkan tersebarnya kebidahan dan ini haram ya melindungi pelaku kejahatan maka mendapatkan la'anat dan diantara misalnya event-event yang tidak ada sandarannya dan asal dalam Islam, misal. Kemudian Pak RT atau Pak RW menandatangani adanya event tersebut. Maka ini termasuk dalam bentuk ini termasuk penyebab laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang yang mendatangi yaitu Pak RT Pak RW. Karena membiarkan event yang seperti ini dibiarkan. Hanya saja semoga Allah Ta'ala memaafkan Karena apa? Karena urusan bid'ah ini banyak yang sifatnya distorsi ya Yaitu tidak Yaitu samar dan tidak begitu faham Orang-orang akan Kenyataan bahwa saya ini bid'ah Oke Pak RT atau Pak RW yang mendatang ini Mudah-mudahan Allah maafkan Tetapi ya Kadang-kadang ya, Dapat apa di situ? Dapat fulus gitu loh Dapat fulus dari situ Taib. Kalau kejahatan tadi, muhrdeeth, kejahatan dari segi kriminal, kemudian yang kedua, kejahatan dari segi apa tadi, keagamaannya itu kebidahan, memprakarsai, suatu hal yang tidak ada dalam agama, dan ada juga yang ketiga sebenarnya, yaitu muhrdeeth mengadakan keburukan moral, kejahatan moral, orang ini menginfluence kejahatan moral tapi dilindungi, tapi dilindungi karena kejahatan dia, karena keburukan dia, contoh. Saya kasih beberapa contoh dan ini sampel-sampel yang saya berikan di majelis ini rata-rata sebenarnya happening di, di, di kehidupan Jakarta kita, Jakarta -Jawa kita. Misal atau di Indonesia. Misal yaitu adanya konser dangdut koplo misalnya yang menghadirkan biduanita beberapa biduanita biduanita yang mana di situ mereka akan memamerkan aurat dan goyangan-goyangan erotis yang menyebabkan syahwat dari banyak dari orang-orang laki-laki bahkan anak-anak kecil itu bergelora syahwatnya, libidonya semakin meninggi dan kadang itu menjadi penyebab terjadinya perzinahan. Ini muhdits yaitu mengadakan sesuatu yang berefek buruk dan sangat buruk. Makanya di antara krisis kita itu banyak di antara krisis kita ada krisis moral. Ya, perzinahan merebak karena mudahnya hal-hal seperti ini dilegalisir dan ditandatangani pengesahannya, penyelenggaraannya. Ini termasuk kejahatan moral, jemaah. Kejahatan moral. Bayangkan kalau perempuan dan uh, nyari -nyanyi, nyanyi nyanyi dangdut dengan gerakan-gerakan seperti orang yang melakukan hubungan seksual dan dilihat oleh sebagian dari anak-anak kecil dilihat dengan dengan mata kepala mereka dan diamati tanpa kedip sekalipun sekarang apa apa yang ada di pikiran anak-anak itu jemaah sekalian kan adalah cerminan masa depan yang buruk untuk mereka. nah min Lah kemudian tinta yang sedikit itu yang digoreskan sebagai tanda tangan di kertas pernyataan pengesahan acara, siapa yang dapat laknat sekarang? Pak RT, Pak RW yang mengesahkan hal-hal seperti ini, melindungi yang seperti ini. Termasuk juga misalnya di sana ada sebagian jajaran dari orang-orang aparat misalnya, maka juga mendapatkan pertanggungjawaban nanti di hari akhir nanti. Hati-hati. Kalau misalnya nggak dibayar, tetap dapat laknat. Dibayar, tambah lagi laknatnya karena apa? Mendapatkan advantage, benefit, materi, fulus dari situ dan menafkahi anak, -anak istri dengan harta haram. Nah, itu satu dari segi moral. Kedua, sekarang ini marak LGBT, jemaah. Marak LGBT, anda tidak bisa merasa aman di satu gedung ini, tidak ada yang mempraktikkan ini. Bisa jadi ada. Kalau misalnya di pesantren saja, itu ada beberapa dari santriwan yang memang mengidap penyakit homoseksual. Itu yang kenal agama. Maka apalah lagi kalau cuma di dunia pekerjaan yang liberal. Maka lebih mungkin lagi. Lebih mungkin bahkan juga ada yang misalnya kuliah di mana di Madinah kuliah di mana itu juga ada yang mengidap penyakit itu karena dahulunya adalah korban homoseksual korban yang serius jadi korban gitu loh sehingga terpikir trauma kemudian menjadi pelaku di kemudian hari ini sekarang ini sedang cukup marak walaupun tidak sampai terangkat ke media cetak maupun maupun berita-berita uh, di kantor berita-berita di, di televisi atau misalnya tapi di kita mendengar kabar seperti banyak jemaah. Banyak orang yang tahu agama pun, yang bisa hafal Quran pun itu bisa mengadip, mengidap penyakit ini. Karena rata-rata memiliki latar belakang sejarah yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian menular taib. Sekarang ada rincian kalau misalnya kita ini pro terhadap LGBT, maka sama dengan kita melindungi mereka-mereka ini supaya beranak pinak, eh, uh, bukan beranak pinak, nggak bisa mereka beranak pinak. Apa? Bertelur, ah. Uh. Uh. Mereka bagaimana cara beranak pinaknya? Bertelur mungkin dengan ovoparium atau gimana gitu. Uh, ber menginjeksi penularan kepada selainnya gitu loh sehingga tersebar penyakit ini tersebar penyakit ini. Dan kita lihat kenyataan di Kelapa Gading, Kalibata City, di beberapa tempat yang merupakan apartemen, kasus-kasus homoseksual dan pesta seks mereka itu terkuak. Terkuak, bahkan bisa dibilang beberapa kali. Ya. Sekarang kalau Pak RT atau orang yang bertanggung jawab di daerah membiarkan hal tersebut kena laknat. Karena apa? Sama dengan melindungi mereka. Mereka itu pelaku kejahatan. Wallahi mereka jahat. Gak ada orang homo yang baik. Gak ada. Walaupun dia, misal ustadz misalnya, ustadnya homo. Gak baik, gak baik, gak ada yang baik. Na'udzubillah Gak ada yang baik. Pelaku kejahatan semuanya itu. Kejahatan moral, kejahatan seksual, kejahatan akhlak. Dan merugikannya adalah di antara yang merugikannya adalah menular jemaah, menular, ini menular, wallahi menular. Ya, dari segi tingkah laku, kecondongan seksual dan orientasi menyimpang ini menular. Akan menular. Jangan mengira bahwasanya korban dari homoseksual itu kemudian oke, okay, selesai gitu. Kadang-kadang ada yang kemudian berlanjut pada sisi traumatik dan juga akhirnya untuk melampiaskan traumanya dialah menjadi pelakunya dengan format yang sama dengan format yang sama maka maka hati-hati jemaaskan hal ini mulai merebak kalau di barat itu kita nggak usah pertanyakan lagi memang markasnya tapi di Indonesia ini mulai merebak dan kadang orang-orangnya itu kelihatan betul-betul manly ya apa apa namanya bodybuilder gitu orang yang membangun tubuhnya supaya keker tapi ternyata orientasi seksualnya kepada sesama jenis dan ini mulai mulai apa namanya menyebar nah Na harus kita banyak banyak doa agar Allah Taala senantiasa beri hidayah pada diri kita dan anak anak kita keturunan kita keluarga kita jangan sampai ada satu yang nyangkut di seperti ini nah Na nah Na orientasi seksual yang menyimpang jadi tantangan sekarang banyak sekali jemaah. Dan udah gitu kemudian sebagian dari pihak itu melindungi yang seperti ini. Kejahatan seperti ini. Ya. Maka harus benar-benar baik doa. Kemudian yang keempat, la'anat yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau Allah taala melaknat orang yang ghayyara mengubah manar. Manar itu tanda tanda batas tanah Manar itu aslinya dari kata naro ya niru yaitu cahaya ya cahaya mengapikan sesuatu naro itu kan api dan manar itu aslinya adalah tempat api ya makanya menara itu dari bahasa Arab dari minaroh minaroh itu menara karena karena mencahayakan makanya menara itu kan mencahayakan kayak mercusuar itu kan menara, dari atasnya kan akan akan apa namanya bergerak cahaya itu ya supaya bisa melihat daerah sekitar itu menara tujuannya begitu menara nah manar itu atau bahasa kita manar itu pacok ya yaitu patokan tanah seseorang nah kata Nabi saw Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah artinya dia memakan hak orang lain dari segi art yaitu kepemilikan tanah ini merupakan salah satu dosa besar Salah satu dosa besar Walaupun cuman satu uh, Satu jengkal Atau sehasta Itu sudah cukup banyak Sedikit aja di, di, digeser Sehari digeser 3 cm Ya 10 hari jadi 30 cm kan Digeser gitu aja Oke okay? Ini dari segi apa? Dari segi fisik Dari segi fisik Dapat laknat Kalau misalnya dia tanah orang Dia geser supaya tanah dia lebih besar sedikit. Uh, tapi kan tidak semua kepemilikan tanah dengan pembatasan berpatukan kadang dengan data. Maka mengubah data tanah orang itu juga termasuk terlat. Mengubah data tanah orang juga termasuk terlat sertifikat dimodif dan seterusnya itu termasuk masuk dalam laknat ini. Kaidahnya dalam agama kita segala segala dosa yang disebutkan dalam ayat atau hadis yang di situ ada ancaman buruk, ada laknat, ada doa buruk, maka itu semua termasuk dosa besar. Maka semua ini termasuk dosa besar. Menyembelih untuk sering Allah dosa besar, bahkan bisa termasuk syirik besar. Kufur kepada Allah. Kemudian melaknat kedua orang tua juga termasuk dosa besar di antara dosa-dosa terbesar. Kemudian melindungi penjahat tanpa hak. Ya. Atau melindungi ahlul bid'ah yang dengkot ahlul bid'ah tanpa hak. itu, Atau melindungi penjahat moral tanpa hak. Maka itu juga termasuk dosa besar. Kemudian mengubah patok tanah baik secara fisik atau secara data itu juga termasuk dosa besar. Dikiaskan dari mengubah patok tanah yaitu mengubah harta waris juga mengubah harta waris juga bahkan boleh saya katakan ini lebih banyak daripada kasus penggeseran atau pengubahan patok tanah anak bungsu bungsu itu yang pertama bukan eh enggak enggak bungsu yang terakhir ya bontot bontot itu ya anak sulung merasa lebih berhak daripada para adiknya semua sehingga dia mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan dibandingkan bahan-bahannya tanpa persetujuan dari mereka. Maka yang seperti ini sama seperti orang yang bergeser patok tanah, artinya mengambil hak orang lain. Kadang dengan otoritas sebagai anak sulung mengambil hak orang lain masuk dalam hal ini. Apalagi kalau misalnya nih, nih misalnya anak sulung dapat kita semua semua dapat warisan tanah bangunan. Ternyata anak sulung ini berinisiatif untuk apa? Untuk menjual tanah warisan yang sebenarnya itu secara kolektif milik dia dan adik-adiknya. Tapi ternyata apa? Ternyata dia jual untuk kepentingan pribadinya atau untuk menikahkan anaknya mungkin atau hal-hal lain yang tidak disepakati oleh saudara-saudaranya berserikat dalam hak tanah tersebut, maka ini malah lebih buruk daripada menggeser patok tanah. Lebih buruk. Ya, lebih buruk dari menggeser patok tanah. Ya. Sama-sama kena laknat. Maka hati-hati ya jemaah sekalian. Sekarang gini, jemaah. Misal Anda adalah anak bungsu. Abang Anda anak sulung. Dia telah merampas hak waris Anda. Misalnya, boleh jadi Anda maafkan sekarang karena apalah arti dunia. Boleh jadi Anda maafkan, tapi selama dia tidak bertaubat, dia tetap belum dihapus dosa besarnya. Fahami baik-baik, loh. Kita, ketika seseorang mencuri, nyolong, mungkin yang dicuri memaafkan, tapi kalau orang itu belum taubat, belum Allah maafkan. Gitu loh, memang dia maafkan dari segi sisi manusianya. Jadi dosa yang itunya nggak dapat, tapi dosa terhadap Allah karena melanggar syariat Allah tetap. Ya. Maka selagi Anda memaafkan saudara Anda misalnya, maafkan dia tapi tetap nasihati supaya bertaubat. Dan karena Anda maafkan, taubatnya nggak perlu mengembalikan harta yang dimaafkan, tetapi cukup bertobat pada Allah. Namun kalau misalnya ternyata masih merasa nggak bersalah ya sudah serahkan kepada Allah bagaimana? Belum diampuni orang seperti ini. Baik, empat tadi laknat Allah terhadap mereka. Nauzubillah min Semoga kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi empat tadi. Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda maknanya saja dan ini hadis dhaif jiddan ya. Ada orang masuk surga karena seekor lalat dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Ini diantara hadis yang lemah yang tersebar di kalangan ahlus sunnah karena kitab ini yang menyebarkannya uh, tapi secara makna bisa menjadi pelajaran dan ibrah yang besar secara makna sahih hanya saja disayangkan hadis ini dhaif gitu aja ya yeah. kalau misalnya di kajian lain nanti menyimak hadis ini maka antum tahu bahwa hadis ini dhaif tetapi secara makna bisa kita ambil pelajaran ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang hadis dhaif itu maknanya benar dan bahkan kadang masuk ke hati gitu loh. Kadang-kadang ya. Tapi lihat, ada orang masuk surga karena seekor alat, dan ada seorang masuk neraka karena seekor lalat pula. Ya kan? pertama sebelumnya, ini menunjukkan bahwasanya enggak mesti orang masuk neraka harus karena perbuatan besar, karena zina karena mencum, merampok bank atau karena menyembah berhala itu ya masuk neraka mungkin ya betul masuk neraka tetapi ada ternyata hal-hal yang dianggap kecil dan seolah-olah bukan perbuatan yang berefek besar namun ternyata di sisi Allah itu besar sekali gitu loh maka para sahabat bertanya yaitu ya Rasulullah bagaimana hal itu terjadi ya Rasulullah maka Rasulullah SAW menjawab ada nih ceritanya ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala jadi dua orang ini lewat di suatu kampung ya dan di kampung itu paganis kampung paganis penyembah berhala yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban ya jadi nggak boleh kalian lewat sini sebelum kalian persembahkan satu kurban Berarti kan persembahkan Satu makhluk hidup untuk dimandikan Untuk berhala kami ini Apa? Tumbal gitu loh Ya tumbal Persembahan untuknya Ya Ketika itu berkatalah mereka kepada Fulan A ah, Salah seorang dari kedua orang tuh, Si A ah, ya Bilang Mereka bilang Kamu berkorbanlah Korrib gitu yaitu, Persembahkanlah kurban untuk patung kami Dia menjawab Aku tidak punya apapun yang bisa aku persembahkan buat patung kalian. Maka mereka orang kampung itu pun bertanya berkata padanya, persembahkanlah korip, ya korip walau zubaban. Persembahkan sesuatu walaupun cuman seekor lalat. Lalu orang itu pun mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanan. Syah. Nah, dah kalian kamu pergi sana, boleh kamu lanjut perjalanan. Maka dia masuk neraka gara-gara persembahan seekor lalat itu. Secara mana ini benar? Orang kalau misalnya mempersembahkan kepada syaiton, kepada patung, kepada yang gaib selain Allah, walaupun cuma seekor lalat, maka dia telah berbuat syirik besar. Bagaimana kalau yang lebih di atas lalat, seperti kebo, kepala kebonya, buat siapa? Ini belorong masuk seperti lebih buruk lagi gitu loh. Yang mana ini nih orang sebenarnya kadang masih bisa diberi uzur loh karena dia terancam nyawanya makanya ya udah saya lakukan ini daripada saya mati gitu kan ya. Mungkin Anda bisa jadi bisa bisa jadi uzur. Lah ini orang-orang pantai misalnya Gak ada uzur bagi mereka. Mereka kok gak diapa-apain sama nyerul kidul. Gak diapa-apain. Wallahi hingga diapa-apain. Diapain sih? Dimakmurin kagak. Dirugikan kagak. Kalau emang ada tuh nyerul kidul dan nggak ada sebenarnya yang ada setan diapain sih mereka nggak diapa-apain buktinya sekarang kalau emang dia penguasa pantai utara utara bukan eh selatan apa? selatan ya dari dari daerah sukabumi sampai jogja sana misalnya dan seterusnya yang mana BMKG menyatakan dari tahun-tahun kemarin itu berpotensi untuk tsunami ya lah, kalau emang itu, ya, dari mereka, maksudnya dari jin, bisa mudarat ya. Kenapa orang-orang di pantai banyak yang miskin? Gitu loh. Kenapa nggak jadi orang kaya aja sekalian, minta aja tuh, sama gitu loh? Ya, kemudian banyak hal-hal yang tentu tidak masuk logika untuk bagaimana kita mengagungkan yang seperti itu di pelautan dari dulu sampai sekarang kemungkinan besar kan nggak ganti baju itu nyerok kidul itu, ya kan? Okay? Hijau terus bajunya, iya. Yeah. Saya merah, marun. Ya. Yeah. Kita itu lebih bisa ganti baju dibandingkan dia. Sekarang tanya ke dukun, wah dukun, dukun dukun yang menyembah mereka. Coba gantiin baju nyerok kidul itu, lukisannya tuh ganti pakai baju ungu lah. Ya, yeah ungu. Jangan pakai kemben terus, masuk angin. Apalagi di lautan banyak angin. Ya, coba. Gak berani mereka, saking mengagumkannya itu loh. Arti sebenarnya nyiru Kidul itu khayalan mereka. Walaupun kemudian akan ada yang menafsirkan Nyiro ini adalah ada sisi politiknya dari Belanda zaman Belanda dulu gitu loh. Ya, dan seterusnya sebenarnya gitu. Ya Allah kulihal Seseorang kalau menyembah sembahkan kebo untuk untuk fulanah dan dan akhwat akhwatnya itu dan kuda kudanya atau siapapun itulah, ya. Apakah masuk di ancaman masuk neraka? Ya masuklah orang ini syirik kok. Kan sembelihannya tujuannya untuk itu, ya. Taib. yang ini di kisah ini harusnya dapat uzur karena terancam nyawanya aja itu besar kemungkinan masuk neraka karena mungkin dia memang dari hatinya pengen juga mempersembahkan sesuatu apalagi dengan orang yang dia tuh nggak 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 diapa-apain sama jin sebenarnya tapi dia persembahkan untuk jin nah maka ini kufur akbar syirik besar acara-acara sedekah bumi kalau memang di dalamnya itu ada sesembahan sesembelihan dan seterusnya maka ini syirik besar apa tuh yang ditaruh ditaruh di sawah-sawah ya, tempat-tempat keramat sesajen ya. ya sesajen dan misalnya ya ayam daging burung inilah daging inilah itu semua itu masuk di sini ya tapi kalau misalnya ada kita nemu hal seperti itu makan nggak pak boleh nggak kita makan yang pasti kalau dagingnya haram dimakan pak Karena daging yang hasil dari syirik Itu najis dagingnya Tidak sah sembelihannya Walaupun sebenarnya pakai bismillah Tapi niatan syirik untuk jin Maka lebih, lebih dianggap niatannya Yaitu niatan syirik Berarti itu najis daging nggak boleh haram Walaupun daging ayam Kemudian permasalahannya sekarang apel misalnya, apa biasanya apa? Pisang, pisang, apel, kan? nasinya mukbang gak pak? Kalau antum udah ngaji janganlah makan di situ apa antum antum siarkan antum maksudnya live gitu ya janganlah itu akan menjadi contoh nanti bagi orang. Tapi pada asalnya yang seperti ini pada asalnya zat ya apel dan semisal itu halal bagi orang yang ya. tidak tahu kalau ini adalah perbuatan syirik gitu loh. Tapi bagi yang udah ngaji jangan, jangan biarin aja, biarin. Ya masih biarin di sini jangan dimakan. Ya di gua-gua aja di ini. Tapi mubazir ya udah biar siapa kek nanti monyet atau apa yang ngambil gitu kan. Ya eh ternyata yang ngambil ternyata gak antum gitu kan. Ya udah biarin aja di kan nggak tahu gitu dari mana. Tapi buang-buang ini awal orang aja nggak bakal dapat motorot, aneh yakin setannya mau marah mau marah gimana antum baca allahu setan rajim nggak berani dia insya Allah kalau akidah antum kuat sebenarnya gitu karena kadang, orang takut jangan 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 ini sesajen jangan jangan emang jangan kalau di kamerain jangan atau di hadapan penyajinya jangan dihancurin karena ini yang ngamuk manusia nanti kalau yang ngamuk jin itu biarin deh mental dia insya Allah tapi ngamuk manusia nah ini repot kayak kemarin waktu dua tahun lalu kan terjadi itu setahun lalu atau dua tahun lalu ya di gunung tertentu itu ditendang-tendangin di kamera India ya, itu malah nyari masalah kok gitu mah ya begitu saya pernah kok pak nyabut-nyabut hal seperti itu di suatu daerah lah seperti di suatu daerah pariwisata ya di suatu apa airnya dingin banget keluar dari suatu batu itu banyak sekali tusukan-tusukan saljen gitu anak baca tahu copot-copotin apaan sini gitu buktinya sampai sekarang nggak ada apa-apa tuh malah makin ganteng aja habis itu alhamdulillah artinya itu nggak ada motorat dan nggak ada ini enggak itu nggak makin ganteng itu bukan itu klaim aja itu bohong gitu. <laughs> itu itu klaim aja cuman untuk mengatakan bahwasanya tidak ada motorat dari itu kecuali kalau antum rekam atau di depan orangnya baru itu bermotorot pulang-pulang iya banyak merah merona ya gitu jadi nggak ada motorot insya Allah kemudian yang berikutnya nih orang ini berikutnya ini beriman nih kemudian berkatalah mereka kepada si Fulan B persembahkanlah kurban untuknya kata mereka kepada Fulan B Fulan B bilang, aku tidak patut mempersembahkan suatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya karena dia nggak mau berkurban walaupun seekor lalat. Karena teguhnya orang ini di atas tauhid, dia pun masuk surga. Gara-gara lalat, arti gara-gara nggak -gara mau mempersembahkan lalat walaupun lalat nggak mau. Ya, ya sekarang kita refleksikan di diri kita, di antara adalah kalau ada orang kesurupan dan setannya, izinnya di dalam tubuh orang kesurupan ini tahu ini yang di sekitarnya orang bahlul, setannya biasanya nge-request ya pabrik-pabrik apa pembuatan apa namanya jembatan dan seterusnya kesurupan wah gitu kan mau apa ki mbah apa ngakunya mbah-mbah gitu ya minta tumbal oke okay, mungkin bukan tumbal deh telur mintanya telur telur doang telur ceplokin cek gitu terus buat suruh dia makan di mulutnya gitu aja minta telur saya minta telur masya allah telur mahal sekarang tiga ribu per kilo gitu nggak bisa beli ecer gitu ya mau berapa kilo izinnya juga bingung mau berapa kilo Gimana kok rendang lebih mahal gitu? Gak mau, maunya telur. Cekokin ke mulutnya. Ini sudah masuk sebenarnya, masuk ini. Saya pernah lihat videonya itu. Maung, jinnya mau, jin maung, jin macan gitu. Masuk di suatu tempat di Medan ada videonya dulu. Keserupan nih orang jin macan, maung ya. Akhirnya lama-lama orang-orang kan pada pada ngiterin dia terus penasaran diajak ngobrol gitu sama orang-orang akhirnya dia minta telur Enggak sebenarnya itu ketawa tuh jin itu ya saya yakin ketawa di di dia di, di apa dia di aminin sama mereka dibawa telur satu telur telur ayam itu kayak jin lagi nahan ketawa itu balul banget di manusia pakai logika pertama ini macan request telur Gak macan mana yang makan telur, Pak? Ini orang juga bahlul kasih telur, mbok yang yang relevan. Mbak seenggaknya ngomong ngomonglah, kamu kan mau. Kok mintanya telur? Ya. Ya daging kayak apa gitu? Jin tuh kadang-kadang memberikan request yang konyol, tapi orang itu kadung bahlul, diaminin request itu makanya dikatakan oleh para ulama kesirikan itu membuat logika itu terkhianati orang makin bodoh dengan adanya kesirikan gitu loh ya begitu aja jemaah sekalian ya sebagai akhir dari kisah ini kita harusnya sampai dari jam satu kurang lima tadi ya ya udah atau mungkin bisa dimundurin lagi mungkin Eh, kita cukup sampai sini insyaAllah. Pekan depan insyaAllah kita ngaji fikih insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.